Pembangunan perumahan pesona idaman di Kampung Babakan RT 03 RW 07 Desa Pamoyanan Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi akhirnya kembali dilanjutkan setelah sebelumnya terkendala persoalan perizinan dan masalah sengketa. Pengelola perumahan pesona idaman Rahmat Sudirman mengatakan proses perizinan pembangunan perum seluas kurang lebih 12.000 meter tersebut menurutnya sudah ditempuh sejak tahun 2018 lalu. Namun dalam prosesnya mengalami kendala rekomendasi dari Dinas Pertanian sekaitan lokasinya masuk zona hijau. Namun pengelola mengaku untuk perizinan lainnya yang berlaku sudah selesai dilakukan. Dengan tuntasnya proses perizinan, pihak pengembang berharap agar masyarakat konsumen tidak khawatir ataupun cemas terkait pembangunan perum yang dikelolanya. Dirinya memastikan seluruh dokumen proses perizinan siap di-cross-check dan diperlihatkan. Itu aslinya perizinan diproses mulai 2018. Dalam perjalanan itu dikarenakan itu waktu itu masuk zona hijau, maka waktu itu kepala dinas belum mengeluarkan rekomendasi, tapi kayak untuk PU, kayak UKL, UPL itu ditempuh. Dan alhamdulillah selepas pergantian Kadis Pertanian, rekomendasi untuk perumahan itu keluar. Nah, jadi dengan saat ini kalau perizinan itu udah nyampe 95%, tinggal nunggu IMB. Dari Kabupaten Sukabumi, Isman Safa melaporkan.